tengah tiga kan? Tengah tiga tadi? Enggak, maksudnya dia hancur juga, enggak? Mobil ini dari arah sana tadi? Sini. Iya, mobil dari sana. Dari sana mau ke? Sana lah, Pak. Ambulan dari sana. Lompat mayatnya, Bu. Hah? Iya, empat per hidup mayatnya. Serius, iya, Abang. Lompat keluar mayatnya dari samping orang buat jalan. Enggak percaya, Bang, ini. Ngerobos sambu merah, Bang, enggak? Ini lampu hijau, ambulan lampu merah. Oh. Ambulan jalan lampu merah. Iya. Ambulan lampu merah. Kami dapatkan laporan bahwa mobil ambulan datang dari arah Sambu menuju Rakatau, ya. Namun sampai di persimpangan datang mobil dari arah Rumah Sakit Tringadi menuju ke arah Simpang Jalan Jawa dan tabrakanlah, jadilah benturan di si persimpangan. Itu kabarnya ambulan itu melanggar lampu merah, Pak. Ambulan biasanya dia mendapat prioritas karena dia membawa ini, ya, membawa nanti biar kita periksa kembali. Itu ambulannya kemana sudah, Bang? Ada di apa, di Polsek. Oh, langsung dibawa ke Polsek kita. Aku datang ke sana karena punya rumah sakit. Rumah sakit mana itu, Bang? Rumah sakit Bunda Teguh. Bunda Teguh, ya. Itu katanya jenazah yang ada di dalam rumah itu sempat berserakan, ya, Bang, ya? Kita kurang monitor itu, Pak. Tapi saya datang tadi sudah dibereskan. Untuk kondisi pengemudi itu gimana, Bang? Ada luka-luka? Kondisi pengemudi nampaknya sehat-sehat saja. Ada yang luka-luka, Bang, enggak? Luka-luka, luka gores sedikit lah di rumah sakit. Silakan dicek sana. Itu apa, Bang? Korban dari mobil yang mana, Bang? Mobil ambulan. Mobil ambulan. Ada luka-luka. Mobil pribadi? Mobil pribadi tadi tidak ada. Supir tadi lah. Oh iya. Paling bincang aja. Itu satu orang aja di dalam mobil pribadi, ya? Iya, benar. Itu, Bang.